Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini di video yang saya akan buat, saya akan menyampaikan opini tentang toleransi antar umat beragama. Video ini yang saya buat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Kajian Islam dan Muamalah. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fitriani dengan NIM 21592010018, Prodi Teknologi Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Tanpa buang-buang waktu, mari kita simak videonya. Toleransi antar umat beragama. Sebelum itu, mari kita ketahui tentang toleransi itu sendiri. Pengertian dari toleransi itu apa sih? Toleransi adalah istilah dalam konteks yang biasanya berhubungan dengan sosial, budaya, dan agama, yang artinya sikap melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, yaitu toleransi dalam beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan adanya keberadaan agama-agama lainnya, atau sikap manusia yang tidak menyimpang dengan peraturan, di mana seorang saling menghormati pada tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Sikap toleransi berlaku pada setiap individu, kelompok, atau bahkan negara. Terutama di negara Indonesia yang berbineka tunggal ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sangat tidak mudah menjadi suatu kesatuan dan persatuan yang tetap menjunjung tinggi perbedaan dan keberagaman suku, bangsa, dan agama. Apalagi yang kita tahu, ketahui masih banyak sekali orang-orang yang menganggap suatu kelompok mereka itu adalah kelompok yang paling benar, sehingga sikap toleransi dalam diri mereka itu menghilang. Apakah keberagaman itu hanya ada di Indonesia? Tentu tidak. Setiap negara itu punya keberagamannya tersendiri, termasuk di negara India. India juga sama seperti Indonesia, negaranya yang memiliki banyak keberagaman dan sosial budaya yang berbeda-beda seperti di Indonesia. Terlihat dalam sebuah film yang berjudul PK. Film PK adalah salah satu film produksi Bollywood yang menceritakan tentang kehidupan seorang alien yang baru tiba di bumi dan tidak mengetahui apapun tentang kehidupan di bumi. Film PK ini juga menceritakan perjalanan alien mulai dari mempelajari hal-hal kecil tentang kehidupan, cara berkomunikasi dengan manusia, hingga mencari tahu agama dan Tuhan. Selama perjalanan mencari Tuhan, alien ini menganut dan mempelajari semua ajaran agama yang ada di India. Pada bagian ini, film PK mencoba merepresentasikan interpretasi dari beberapa kepercayaan serta ajaran yang ada di India. उका पूछा कि उका ये बच्चे लोग का क्या धर्म है अरे ये क्या किस तरह का मजाक हो रहा है यहां पर ये अरे घुमाओ फुनवा पूछा उका देखो उसके लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं हमें इतना तो हम खुद ही बता सकते हैं ये हिंदू है ये ईसाई है ये सिख है ये जैन है और ये तुम्हारी बिरादरी की है जरा आप लोग अपना अपना नाम बताओ तपस्वी जी को हेलो जी साडा नाम सुखविंदर सिंह बेदी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अब्बास अली याकूब है जय जैनेंद्र मैं महावीर जैन हाय आई एम क्रिस्टोफर डिसूजा नमस्कार मैं जगत जननी सानी कंफ्यूज आ गए हम ई सब का ड्रेस अदला बदली कर दिया Salah satu adegan yang paling menarik dalam film PK ini adalah ketika sang alien mencari Tuhan dan mengikuti ritual-ritual yang dilakukan oleh umat manusia. Pada adegan tersebut, memberikan kesadaran terutama kepada diri saya sendiri bahwa setiap orang itu berhak memiliki kepercayaannya, serta memberikan kebebasan dalam melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Agama Islam sendiri pun mengajarkan adanya perbedaan di antara
manusia, baik dari sisi etnis maupun keyakinan dalam beragama adalah suatu fitrah atau sunatullah yang artinya sudah menjadi ketetapan Tuhan. Tujuan utamanya adalah supaya mereka saling mengenal dan berinteraksi. Barangkali adanya beragam perbedaan merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah bahwa setiap orang berhak memilih agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan mereka terhadap agama tersebut. Dan sebagai individu yang tahu betapa pentingnya nilai toleransi, kita perlu lagi menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut agar nilai-nilai toleransi yang ada pada diri kita ini tidak akan pernah hilang. Sekian pembahasan pada video ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya, dan lengkapi kekurangannya. Sekian, terima kasih.